Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, The Indra Channel. Kali ini saya kedatangan sebuah makanan, yaitu belah durian. Take durian to the next level. Itu tagline-nya ya. Ini di Facebook-nya adalah Belah Duren dan Instagram-nya @belahduren. Ini nomor WA-nya. Barangkali ada pemesanan. Dan ini beralamat di Jalan Progo 3 Bandung, www.belahduren.id. Oke, kita akan unbox. Di sini kemasannya dope ya. Ada ciwi sus. Jadi ini kayak kue sus tapi kekinian ya. Belah durian, the first durian spesialis. Dengan beratnya 330 gram. Dengan tagline-nya take durian to the next level. Oke, ini kayak kue sus tapi dalemannya durian asli ya. Ini sebelah sampingnya ya. Made with real fruit, no artificial essence. Jadi ini asli dari buah duriannya ya, tidak ada essence atau rasa buah buatan ya. Diproduksi oleh Belah Duren, Jalan Progo nomor 3 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Belah Duren ID Instagramnya @belahduren. Sebelah kirinya ada MUI ya, Dinkes. Terus di sini ada waktunya, petunjuk penyimpanan itu 1 minggu 18 derajat Celcius di freezer, 2 hari 0 sampai 5 derajat Celcius di chiller atau kulkas, dan 6 sampai 8 jam suhu ruang. Jadi ketika beli itu harus langsung dimakan ya. Kalau enggak ya kadaluarsa. Komposisinya terigu, mentega, susu dan durian. Integrated with flour butter milk durian. Baik digunakan sebelum ya ini sini penyimpanannya. Available durian yang original dan durian choco. Di sini kita buka, ini tinggal nah ini penampakan yang bentuk choco atau durian coklatnya, yang ini yang bentuk originalnya ya. Jadi tinggal dua rasa ya, ini yang choco. Pokoknya dalamnya tuh lumer banget ya. Rasanya tuh kayak kue sus, luarnya tuh crispy, tapi duriannya tuh leleh. Kayak apa, emang durian asli gitu. Kalau yang coklat itu lembut banget kayak dorayaki luarnya, tapi dalamnya tuh balutan coklat yang lumer dicampur sus duriannya itu asli gitu, buah asli. Jadi kita sensasi makan durian tapi dalam bentuk kue sus asli dari Jawa Barat. Berarti ini yang originalnya, yang ini yang rasa coklatnya. Jadi buat yang suka dengan durian dengan rasa yang berbeda, teror aja di IG-nya di Belah Durian, durian spesialis. Jadi pas waktu pembukaan ini harganya 35K per box, 29 November sampai dengan 1 Desember 2019, tapi harga normalnya tuh Rp55.000. Taman Kopo Indah, seberang Gria TKJ ya alamatnya. Oh. Ini dia alamat IG-nya. Di Belah Duren. Duren spesialis. Pokoknya rasanya tuh enak ya, ini sampai habis tinggal dua lagi, guys. Pokoknya tuh lumer duriannya tuh mantap di mulutnya tuh. Nah, ini kan kayak coklat tapi rasanya tuh durian. Wah, mantep banget. Kalau yang ini benar-benar durian asli. Noh.
Jelas mantep banget ya. Oke, kita makan. Rasanya tuh benar-benar durian asli ya, gumer di mulut. Jadi bukan essence, bukan sus campuran sama tepung ataupun dengan ini, tapi ini asli benar-benar durian. Tekstur kuahnya lembut dan yang coklat itu, sensasi coklatnya tuh campur durian itu. Coba lihat, mantap banget kan. Mantap. Yang ini coklat dengan kue luarnya tuh lembut, kayak dorayaki lah, kayak roti-roti, kayak roti gitu. Kalau yang ini kayak model sus original, tapi dalamannya durian. Oke, ini itu kan isinya tuh kalau di aslinya tuh ada 6 piece ya, nggak 2 kayak saya ya. Ini kan karena 2 tinggal habis ya, jadi yang satu coklat, yang satu yang original. Jadi saran saya kalau misalnya udah beli, langsung buru-buru masukin ke kulkas, karena bisa nyampe 1 mingguan loh kalau 18 derajat celcius atau di freezer. 2 hari itu di sealer kulkas di tempat kulkas biasa, dan 6-8 jam suhu ruang. Jadi kalau nggak di kulkas, pasti ini langsung kadaluarsa. Isinya dapat 6 ya, dalam satu kotaknya tuh tadi harga segitu tuh. Ini ada bundling 100.000, promonya gimana promonya masing-masing. Kalau misalnya suka, tinggal datang ke Bandung main-main, banyak kok di sini. Kalau ingin buka franchise juga banyak. Ini adalah Chewy Sus, sensasi belah durian, makan durian the next level katanya. Oke, tinggal teror aja IG-nya di belah durian. Jalan Progo nomor 3 Bandung. Pokoknya enak lah. Recommended. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Cinta Channel, dan aktifin loncengnya untuk update-update video dari saya. Sekian video dari saya tentang makanan terbaru dari Chewy Sus atau belah durian. Cinta Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.